korang pernah dengar tak pasal Semut Charlie ni? Siapa yang pernah duduk asrama mesti tahu kan Semut Charlie tu apa? Semut Charlie ni binatang apa sebenarnya? Semut Charlie ni dikategorikan sebagai serangga berbisa. Serangga kecil je dalam lebih kurang 7 mm macam tu. Semut Charlie ni rupa dia macam mana? Ha, inilah dia rupa sebenar Semut Charlie ni. Nampak tak? Badan dia berbelang-belang, warna hitam dan juga oren. Semut ni sangat berbisa tau. Semut ini juga dipanggil sebagai semut semai dan juga semut kayap. Macam saya dulu waktu dekat asrama, kami semua memanggil dia sebagai ulat tonggit. Kenapa kami panggil dia sebagai ulat tonggit? Sebabnya sambil dia berjalan tu, bontot dia tertonggit. Semut ni mempunyai sayap yang tersembunyi. Jadi korang jangan pelik tau kalau tiba-tiba asalnya korang nampak dia muncul kat sebelah, and then tengok balik dia dah hilang. Kata Semut Charlie ni berbisa. Sakit ke dia gigit ya? Gigitan Semut Charlie ni sangat sakit. Dia bukan setakat gigit, malah dia mengeluarkan satu cecair berbisa. Kalau saya dengan kawan-kawan selalu panggil cecair itu sebagai kencing Semut Charlie. Sebenarnya kan, susah tau nak detect bila dia kencing dekat atas kita ataupun dia gigit kita. Sebabnya, waktu dia gigit tu ataupun waktu dia kencing tu, kita tak akan rasa apa-apa. Tapi, lepas sahaja tempoh 24 hingga 36 jam, simptom akan mula muncul. Antara simptom-simptomnya, berapa lama nak sembuh? Selalunya, kalau hanya terkena air kencing Semut Charlie ni, lebih kurang dalam seminggu dah boleh baik. Tapi, kalau terkena gigitan dan air kencing, berkemungkinan ambil masa 2 hingga 3 minggu untuk sembuh. Aduh, korang tahu tak ada satu fun fact mengenai Semut Charlie ni? Asalnya, habitat Semut Charlie ni adalah kawasan berumput. Tapi, apabila kawasan habitatnya dikacau, orang yang tinggal di atas yang tinggi akan menjadi mangsa pertama Semut Charlie ni. Macam baru-baru ni, rumit saya sendiri yang terkena gigitan Semut Charlie ni. Ini keadaan kulit rumit saya sewaktu kejadian. Ha, merah kan, teruk kan? Bukan itu je. Dekat sini calar, dekat sini calar, dekat sini pun calar. Cecair yang dirembes oleh Semut Charlie ni sangatlah berbisa. Andai kata cecair tu terkena dekat atas kulit korang, kemudian cecair tu turun mengalir ke bawah, nanti akan jadi satu muka yang panjang ataupun satu birat. Macam dalam gambar ni. Tak ada ke cara untuk nak cegah Semut Charlie ni? Mestilah ada. Antaranya, jika Semut Charlie ni hinggap dekat kulit kita, elakkan daripada kita memukul, memicit ataupun menggosok Semut Charlie ni. Cukup sekadar hembus ataupun tiup Semut Charlie ini perlahan-lahan supaya untuk mengelakkan Semut Charlie ni berasa terancam. Kemudian, anda kata korang perasan Semut Charlie ada terkencing dekat atas kulit korang, pastikan korang cepat-cepat basuh tangan dengan air dan sabun. Bukan tu je, kalau kulit korang dah mula naik kemerahan, pastikan korang segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan krim sapuan antibiotik untuk mengelakkan sebarang jangkitan bakteria. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye.